Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hidayat Nur. Dan kali ini gua mau share bagaimana caranya bikin latar belakang foto kita tuh jadi blur. Oke, pertama-tama kita ambil gambar dulu setelah buka Photoshop ya tentunya. Terus kita duplikat gambarnya dengan pencet Ctrl dan J. Oke. Terus kalau udah kita pilih ini. Kita pilih filter, kita pilih blur dan pilihnya Gaussian blur. Oke, teman-teman. Kita checklist preview-nya supaya hasilnya langsung kelihatan. Mau seberapa ngeblurnya? Segini misalnya. Pilih oke. Okay. Setelah itu kita pencet brush. Terus ini di layer pertama ini kita pilih yang ini kotak ada bulatnya. Nah, gitu. Terus ini brushnya kita ganti jadi warna hitam si colornya. Terus lanjutnya kita tinggal di zoom aja. Di klik di sini. Oke, tinggal ditulisin teks dah. Jadi deh. Yuk teman-teman. Ya, oke. Oke. Begitulah ya, begitulah teman-teman cara bikin ngeblur bagian background atau justru sebaliknya ya. Pokoknya ini ada tutorial gimana caranya bikin blur sebuah sebuah foto terus menseleksi sebagian foto lainnya untuk tidak di blur gitu. Maksudnya gimana ya? Pokoknya ini tutorial editing bikin foto jadi setengah-setengah lah, blur dan enggak. Oke. Okay. Jadi selamat mencoba dan selamat menikmati. Semoga tutorial bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai habis. Tolong bantu gue untuk dukung channel ini jadi lebih bermanfaat dengan like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa di komen. Kalau misalnya mau japri juga bisa di DM gue di @ayahzaki. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk nonton. Gue pamit. Assalamualaikum.